Okay, kita kembali lagi di Minecraft Kutukan lagi, guys. Dan ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, guys. Ya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi untuk video sebelumnya agar kalian tahu ya, di video sebelumnya itu kita kenapa bisa di sini dan juga teror apa saja yang terjadi di video sebelumnya, guys, ya. Okay, jadi di sini kita akan coba untuk melanjutkan explore ke world ini, guys, ya. Kita akan coba ke arah sana. Karena sebelumnya kita dari lautan sebelah sini, guys, ya. Dan kita menemukan sebuah pulau. Dan semoga aja di pulau ini kita bisa ditampakkan dengan penampakan makhluk misterius. Guys, itu dia, guys. Wow. Wow. Guys, kalian ngelihat sendiri kan. Baru juga mulai ya, udah menampakkan diri. Waduh. Ah, gila sih. Oke, kita akan lanjut ya. Ya ampun, baru juga mulai, guys. Ah, jatuh dong. Yaudah deh. Kita lanjut, guys. Kita waduh, dikejar skeleton kita, guys. Wewewewe. Oke. Nice. Oke, guys, ya. Wah, baru juga mulai, guys, sudah ditampakkan, guys. Akhirnya ya, kita bisa menemukan sosok makhluk misterius itu lagi. Bentar, di sini gua bakalan ambil daging, guys. Darah kita. Nah. Makan, guys, makan, makan. Nice. Di sini gua punya satu lagi. Oke. Kita akan lanjut explore ya. Gua woi. Ini kenapa ada grass block? Satu doang, guys, terbang di sini, cuy. Okay. Nggak paham, guys. Kenapa begituan dan ini bentukannya kayak pintu gitu, kenapa ya? Yo. Waduh, ada makhluk hijau, guys. Mati kamu, cuy. Nice. Okay, kita akan ambil satu lagi. Nah, okay. Kita dapat daging lagi, guys, lumayan. Wait. Kita akan makan dulu, guys. Oke, nice. Kita akan lanjut ya. Kayaknya kita akan coba ke arah sini deh. Weh. Ada bulu, guys. Gue berharap kita diteror sih. Nah. Baru juga bilang diteror, guys, ada tulisan nih. Apa ya? Error. Baru juga bilang, wah, ini nih. Gua demen kayak gini-gini, guys. Ada tulisan error, guys. Ada tulisan error dan errornya ke arah sini. Berarti kita mungkin disuruh ke sini kali ya. Nih, guys, ada tulisan error. Wah. What the hell? Error Brian Java error. Stop it. Hah? Kita disuruh berhentiin. Stop it. Oke, let's go. Kita gimana cara memberhentikannya, guys? Ini ada tulisan, ih, kok nyeremin ya? Error Brian Java error. Stop it. Error Brian Java error. What the hell, maksudnya apaan? Ini apa sih? Error Brian Java. Java error. What the hell, guys? Error Brian Java error. Wah, ternyata ini lautan lagi, cuy. Enggak. Ada pulau lagi. Oke, kita akan coba ya. Sini ada labu, kita akan ambil juga, guys, ya. Wah, asli gue berharap kita bertemu tuh. Gue ingin ngebunuh dia sih sebenarnya, guys. Seriusan dah. Tapi enggak bisa ya, dia hilang-hilangan gitu, cuy. Fix, kayaknya kita harus nyebrang pulau lagi deh. Okay. Apakah ada sesuatu yang aneh? Soalnya barusan agak nge-frame gitu, guys. Ya elah, lautan lagi. Kita nyebrang deh. Oke, guys, kalau misal kalian melihat sesuatu, guys, ya mungkin gue gak lihat, kalian bisa komen di menit berapa kalian melihat sesuatu keanehan itu. Mungkin gue gak lihat, guys.
Wow, oke. Let's go. Error, Brian Java error. Apaan ya maksudnya, guys? Tadi, musik dis lagi. Kita disuruh memberhentikan error, Brian. Apakah makhluk itu ngerusak Minecraft ini? Ya iya sih ya. Harusnya iya sih. Oke, okay, let's go, let's go, let's go. Kita kemana ya? Gue bingung guys, soalnya di sini tuh banyak sekali lautan. Lautannya luas banget. Kesini kali ya? Gak tau deh ini gue. Aduh, musik disnya kenapa diputar mulu dah? Yo yo yo, ada kaki barusan guys. Wah serius, ada kaki sih di sini tadi. Gue ngeliat banget sih, ada kaki guys. Wah, tapi dia hilang ya. Kagak tahu dia di mana. Kita cari terus guys. Gue berpikir gini ya. Sepertinya si makhluk itu guys ya, itu kayak ingin menunjukkan sesuatu ke kita gitu loh. Jadi dia tuh kayak memancing kita untuk terus mengikuti dia. Dan ya ini kenapa gini dah. Kayak dia tuh memancing kita gitu loh, supaya kita ikut dia, dan dia itu ingin menunjukkan sesuatu gitu guys. Gue mikirnya gitu sih, kayak dia tuh ingin menunjukkan sesuatu di Minecraft ini. Tetapi gak secara langsung guys, jadi kayak dipancing gitu. Wah pedang kita hancur. Kita coba kesini kali ya. Wah ini tebing ini sih. Kita jatuh mati guys. Oke pelan-pelan aja ya. Oke, tiba-tiba belok sendiri gua guys, kagak tahu cuy. Tiba-tiba belok sendiri dong. Hampir aja jatuh. Halo, apakah ada sesuatu di sini? Wah, hening banget ya. Ini air. Asli ini hening banget, guys. Halo? Apakah ada seseorang di sini? Gue sangat-sangat bersemangat sih, guys, untuk mengeksplor world ini ya. Ini tapi terornya nggak seperti di video yang pertama guys. Kalau di video yang pertama itu kayak ada obsidian, ada portal surga gitu guys. Itu banyak banget, ada netherrack juga. Kalau di sini tuh kayak ya abis gitu loh. Nggak ada teror lagi gitu guys. Nah ini gue bingung nih kalau seperti ini. Kita ke kiri atau ke kanan nih? Lurus kali ya. Kita coba lurus kali ya. Kita lurus aja guys. Kita ada di padang pasir sekarang. Oke, hello. Apakah ada seseorang di sini? Wah, gila ini sih guys. Sepi banget ya. Kita harus ke bawah mungkin. Atau ke sana. Atau nyebrang ya. Oh, lewat sini bisa. Oke, bisa guys. Lewat sini, lewat sini. Wah, asli ini sepi banget dong. Ini terornya gak sesadis di video yang pertama guys ya. Di video yang pertama banyak banget cuy, seriusan. Itu seriusan banyak banget guys di video yang pertama. Wah, lautan lagi nih kayaknya. Oke. Ini kalau seandainya kita terus mengeksplor gitu guys ya, apakah ada
sesuatu yang akan terjadi gitu loh. Maksudnya lebih parah gitu guys. Gue penasaran sih kalau misal kita mengeksplor world ini lebih jauh gitu guys, apakah kita bisa mendapatkan teror yang lebih menyeramkan gitu loh, seperti di error zero. Oke. Agak-agak nge-freeze gitu sekarang ya. Kayak di Alpha 000 guys ya. Kita semakin lama mengeksplor world itu ada suara jeritan misterius cuy. Dan kalau di sini enggak tahu ya kira-kira apa yang akan terjadi guys kalau misal kita melanjutkan explore ini cuy. Apa yang akan terjadi gitu loh. Nah, oke, okay, musik dis. Wah, gila. Wah, udah malam lagi nih, cepet banget ya. Aduh. Cepet banget, guys. Wah, gak bisa sih, guys. Kita harus bikin dirt sih. Kita akan ambil dirt dulu, guys. Gak bisa nih, udah malam. Kayaknya gue bakalan coba untuk, wah ini padang rumput sih harusnya ya. Oke, kita akan paksa dulu dan, yap, gak bisa guys. Kita harus bermalam lagi nih di sini sepertinya. Oh di sini ada lautan. Enggak, bukan lautan. Oke, fix sih. Sementara kita gini dulu kali guys ya. Ini sebenarnya gak gelap-gelap banget, cuma kayaknya mengganggu kalian sih guys untuk ngelihatnya gitu. Jadi ya udah, kita akan tunggu dulu mungkin sampai pagi lagi ya. Oke, sudah semakin gelap guys. Serius ini gelap banget cuy. Oke, kita akan tunggu ya sampai pagi hari dan kita akan lihat saja apa yang akan terjadi sama kita guys ya. Kita sambil nunggu pagi hari nih. Oke guys, jadi kita ini sudah menunggu sekitar 6 menitan ya. Jadi di Minecraft ini tuh malam itu sekitaran 6 sampai dengan 7 menitan guys. Jadi di sini kita sudah menunggu selama 7 menitan itulah, 6 sampai 7 menitan guys ya. Dan tidak terjadi apa-apa sih karena ya emang gelap banget. Jadi di sini gue bakalan coba untuk melanjutkan explore ini ya, karena gue masih penasaran guys kira-kira. Waduh, waduh ternyata rame banget di bawah guys. Ya ampun rame banget cuy, serius dah. Ntar kita tunggu matahari aja kali ya. Aduh di bawah rame banget nih. Wah mampus kalau misal kita turun. Soalnya di sini gak bisa lari juga guys tuh, rame banget. Ya kita tunggu aja ya. Nah ini nih udah mulai kebakar nih, mampus om. Mampus kebakar gak jadi guys. Aduh bodo amat deh, kita kena hit bodo amat guys, soalnya gak bisa lari cuy. Arrownya kenapa gitu ya? Gak ada semangatnya guys. Aduh ngejarnya kenceng banget weh. Cepat guys. Ya ampun, untungnya ini masih Minecraft versi lama cuy. Oke. Bye bye, see you. Kita akan coba kesini ya. Wah, di sini banyak creeper nih. Halo, oke dia ngelihat kita. Kita cuek. Oke, hampir aja guys. Ya ampun, lautan lagi dong. Mas kita bikin kapal lagi guys. Yaudah deh kita bikin kapal lagi kali ya. Kita bikin kapal lagi. Oke. Let's go. Kita bikin kapal lagi ya guys ya. Semoga aja kita bisa bertemu sesuatu nih.
Soalnya teror kali ini nih kayak kurang banget gitu loh. Nggak, waduh, oke. Ada now playing lagi. Nggak seperti ini guys ya, video pertama. Video pertama parah banget cuy terornya. Ya, hancur kapal kita. Ah, oke. Kayaknya ini pulaunya cukup luas deh. Kita coba ya. Coba guys, explore. Oke, di sini udah mulai kayak ngeframe-ngeframe gitu ya. Oke. Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut, guys. Yuk kita lanjut. Lanjut, lanjut, guys. Ternyata pulau kecil ini, guys. Ya gak sih? Pulau kecil, oh enggak guys, enggak. Oke, ternyata masih luas. Coba aja ya, coba cari tahu dulu nih. Gue berharap ada kayak teriakan misterius gitu loh, kayak di video sebelumnya. Eh, kok kayak di video sebelumnya, kayak di error, kayak di Alpha 000 ya. Gue lupa cuy, saking banyaknya ya. Oke, kita akan ambil ini juga guys, daging ya. Dan kalau seandainya guys ya kita gak, wah ini kok gini ya. Seandainya kita emang udah gak mendapatkan teror lagi, mungkin gue bakalan coba bikin world baru lagi di Minecraft ini. Atau mungkin gue bakalan coba kayak bikin rumah gitu guys ya. Siapa tahu kita di rumah kita akan diteror gitu guys ya. Komen guys kalau misal kalian setuju. Weh. Oke. Kaget cuy. Oh, baru juga dibilang guys, ada nedara kebakar dong. What the hell? Ini di video sebelumnya gue belum pernah nih nemuin nedara kebakar guys. Wah, gue belum pernah nih nemuin nedara kebakar nih asli guys. Wah, ini teror baru guys, kita mendapatkan teror baru. Ada nedara kebakar. Wah, ini nih. Yes, akhirnya guys ada teror baru. Dan yep, berarti kita disuruh ngelanjutin lagi nih guys untuk mengeksplor world ini karena kita mendapatkan teror baru. Wah, gue seneng banget serius cuy. Soalnya di video oke. Portal surganya banyak banget dong. Portal surganya banyak banget guys. Oke. Berarti fix kita masih disuruh ini guys ya, kita masih disuruh mengeksplor world ini karena ini masih banyak sekali ternyata ya. Teror-teror baru dan juga teror ini masih ada guys ternyata ya. Gue kira udah gak ada gitu cuy. Ya udah, jadi karena kita ini masih diteror guys dan tadi tuh juga ada teror baru, kayaknya gue bakalan ngelanjutin world ini dulu. Oke, jadi seperti itu guys ya. Nantinya kita akan mencoba di video berikutnya aja guys ya. Oke, jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu guys. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Gue bakalan udahan dulu dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya atau kelanjutan dari video ini guys ya. Oke, gue bakalan pamit dulu. Terima kasih. Gue Ras Gaming. Stay with me and see you in the next video guys. Bye-bye.